Yang terkasih umat Keuskupan Agung Jakarta, pada hari ini 8 Mei tahun 2021, kita Keuskupan Agung Jakarta menyambut ulang tahun Keuskupan, ulang tahun yang ke-214 Keuskupan Agung Jakarta. Kita kenang di dalam rasa syukur para perintis yang memulai Keuskupan ini. Jasa mereka sangat besar. Kita bersyukur karena sepanjang perjalanan sejarah 214 tahun ini, Tuhan selalu mendampingi seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta, memilih dari antara kaum awam, pribadi-pribadi yang rela terlibat di dalam pelayanan kepemimpinan, bersama-sama dengan para imam, tentu dengan keuskupan, dan bersama dengan para biarawan-biarawati yang kekayaannya sangat mengagumkan. Kita yang sekarang ada di Keuskupan Agung Jakarta, melihat sejarah sepanjang itu, dituntut untuk ikut memikul tanggung jawab sejarah, menjaga, merawat dan mengembangkan kekayaan-kekayaan yang sudah diletakkan dan dirawat sepanjang sejarah ini. Itulah sebabnya Keuskupan Agung Jakarta misalnya 5 tahun yang lalu mengajak seluruh umatnya untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mendalami dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya pula di dalam perjalanan ke depan, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta juga diajak untuk bertumbuh di dalam kepedulian dengan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran sosial gereja. Menghargai, menghormati martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mengembangkan solidaritas dan subsidiaritas, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merawat alam ciptaan. Semuanya kita kemas di dalam suatu dinamika yang boleh dirumuskan dengan berbagai macam cara. Yang pernah kita geluti bersama adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Tahun ini dinamika itu kita wujudkan lebih rinci, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Nanti kita pasti akan mencari rangkaian kata-kata yang memudahkan kita untuk bertumbuh bersama-sama sebagai umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang rela mengemban tanggung jawab sejarah. Misalnya dengan semboyan ini, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Terima kasih kepada para imam, biarawan dan biarawati, dan seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta yang dengan cara berbeda-beda telah mengambil peran untuk merawat dan mengembangkan keuskupan kita, ikut memikul tanggung jawab sejarah. Tuhan memberkati kita semua, memberkati keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas kita. Terima kasih.